Dari kemarin nggak ada musik sekarang ini. Aduh. Dari tadi ya. Oke, kembali lagi bersama kami MC awal BTS yaitu saya Yunus Sanji alias Owen dan saya Alessandro akan menunjukkan awal Oke, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian ya. Tentunya di acara seperti biasa Piltuhan Learning ya. Alhamdulillah ya Rabbi Nasta'in Alhamdulillah ya Rabbi Asadu Alayhi Rayullah Alhamdulillah ya Rabbi Asadu Anna Muhammadan Abduhu wa Rasulullah. Silahkan kata. Today, what do you have to do, Mr. Yunus? Okay, thank you for this. Okay, anak-anakku sekalian, langsung saja. Ya, karena waktu kita sudah menunjukkan jam berapa. Okay. Dan ingatkan SOP-nya ya untuk kegiatan seperti biasa, laki-laki pakai peci. Kemudian perempuannya pakai, ya pasti kerudung ya. Cuman ya itu cuci ciput. Oke anak-anakku sekalian, edisi hari Rabu tanggal 24 Februari 2021. Ada apa lagi sih tadi? Ada pagi-pagi itu bensin gratis ya. Silakan cari aja ya, itu tanggal lahir anak saya. Tanggal 29 Februari. Jalan Langka edisi spesial. Oke anak-anakku sekalian. Di sini saya akan dan Paten akan membacakan tuntutan acaranya. Yang pertama ada pembukaan lagu dari Sabang sampai Merauke ya. Yang kedua ada apa Paten? Ada Asipa News. Yang ketiga ada Murojaah, kemudian ada literasi dan ada English fun. Tapi bukan ini ya, akan ada ini. English Bank-nya berbeda ya. Kemudian ada senam sehat dan ya terakhir penutup. Oke, anak-anakku sekalian, untuk ya makasih Pak Arif ya. Lagu Sabang sampai Merauke. Cek dulu. Patut nyanyi, Pak. Oke. Thank you.
Alhamdulillah, itulah dia lagu dari Sabang sampai Merauke. Percaya, what? Ada tulisan di depan. Apa itu? GLM, oh, nanti saja ya. Nanti. Hai. Nanti aja lah Pak Tep, karena ada udah studio 2 tadi calling udah Ibu Mina udah nelfon barusan katanya udah siap ya, nanti insya Allah kita akan ada tepuk-tepukan. Oke, siap Pak Tep. Oke, acara yang selanjutnya itu ada Asika New seperti biasa. Siapa Ibu Mina? Siapa? Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Asifa News bersama saya, Mina Amilah, Rabu 24 Februari 2021. Pemirsa Asifa News, diberitahukan bahwa mulai tanggal 1 sampai 10 Maret 2021, SD Asifa 2 akan melaksanakan kegiatan rutinnya yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali, yaitu PTS atau penilaian tengah semester. Bagi para pemirsa Asifa News, inilah beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghadapi kegiatan PTS yang akan datang. Untuk yang pertama, latihan soal, yaitu mereview kembali untuk pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Dan yang kedua, patuhi SOP PTS, yaitu mengecek jadwal ujian yang sudah ditentukan dan kerjakan soal dengan teliti supaya anak-anak mendapatkan hasil yang maksimal, dan yang terpenting adalah berdoa. Dan yang ketiga, menjaga kesehatan. Kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan apapun. Dengan kondisi kita dapat mengikuti dan melaksanakan kegiatan PTS dengan maksimal. Dan ada juga informasi penting lainnya, yaitu khusus untuk PTS Matematika melalui Zoom Meeting. Demikian berita Asifa News hari ini. Saya Mina Amilah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Tep, alhamdulillah ya sudah masuk ini. Oke, Pak Tep, alhamdulillah ya kita sudah mendengarkan apa tadi informasi terkait sangat pentingnya apa bermanfaat terkait PTS. Oh iya, kita. Oh oke, oh iya PTS katanya ya. Kemudian untuk bulan Maret awal ya, awal Maret ya kita akan melaksanakan penilaian tengah semester. Jadi
Bapak harapkan di sini mungkin kalian untuk mempersiapkan yang menghafal, kemudian murojaah yang tahfidz yang ini ya, mengulang ya, mengulang hafalannya. Oke, anak-anak sekalian. Ini nanti apa? Coba apa mau apa? Oh iya iya. Kepada anak-anakku sekalian yang mengikuti lomba tahfidz kemarin, ada siapa saja Pak? Ada siapa? Ada Kalimba, Nindi, Kailani. Ya, itu perwakilan dari SD Asipa yang. Dan jangan lupa kalau sekarang juga ada yang mengikuti lomba menggambar kalau nggak salah. Ya, ada 4 orang ya, benar ya. Amin, kita doakan ya, semoga hasilnya yang dapatkan apresiasi yang lebih ya. Oke, anak-anakku sekalian, acara selanjutnya seperti biasa. Karena acara selanjutnya, ya, nanti mungkin ini akan ada ini spesial ya di English Fun ya. Kamu mau tampil ya nanti ya, Nusa ya? Oh, tas atasnya, arit kedua. Oke, anak-anakku sekalian, agenda selanjutnya ada kegiatan murojaah. Namun sebelum murojaah, kita ingatkan ya, Rara juga harus ingatin buat teman-temannya untuk menyiapkan SOP-nya yang pertama yaitu Al-Qur'annya, kalian terus fokus duduknya juga ya, jangan selonjoran gitu ya, cenderan gitu ya, tegak ya, apalagi nggak perhatikan, wah itu langsung ya dicatat ya. Sebenarnya sedih loh kalau misalkan kalian cuma hanya ya istilahnya mah nggak menyimak apa yang dibacakan sama Ustadz Yayan kalau hari ini ya. Ya gimana? Oh, Pak Yayan udah nggak sabar ya. Insya Allah untuk acara selanjutnya yaitu akan ada murojaah yang akan dipimpin oleh siapakah dia? Ustadz Yaya. Kepadanya kami persilakan. Apa tuh Ustadz? Nusa ikutan ya. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan. Tidak pernah bosan untuk melafalkan 30 juz pun dihafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan, yaitu nikmat sehat kita saat ini bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini dan hari ini memberikan kepada kita sehat, rahmat dan berkah dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah melaksanakan murojaah dari surat An-Naba sampai surah Al-A'la. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari surah Al-Ghusyiyah. Sebelumnya persiapkan dulu, silakan duduknya dipersiapkan dengan tegak, kemudian Qur'annya dipersiapkan dulu. Kalau sudah siap, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wasi'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin
wa ilhama malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah dulu sama ayat kursi. A-ba-ta. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورة الغاشية. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawmaidhin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla narun khaliyah tusqa min aynin aniyah laysa lahum ta'amun illa min dharih la yusmin wa la yusmi min juh wujuhun yawmaydin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku masfufah وَجَرَافِيُّ مَبْثُوثًا أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا ثم إن
kutiba alaina hisabahu. Surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wa syafi wal wajr wal layli dayas hal fi dhalika qasamun libihij alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa tamuna alladhina jabu sakhra bilwad wa fir'auna til autad alladhina tagaw fil bilad fa akaru biha al fasad fa sabba alayhim rabbuka sawta adad inna rabbaka labil mirsad fa amma al-insanu fala rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza ma batalahu faqadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi anan kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaqquna ala ta'amil miskin wa taquluna lamma wa tuhibbuna ma la tuhibbuna kalla ibaduka fil ardu dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa jaa yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadakkaru insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adzibu 'adabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad ya ayyuhan nafsu ya Tuhan nafsu inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ikhlasan ke surat Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa antahirrum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqna al-insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdiru alayhi ahad yaqulu alaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu
alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain wa hadainahu najdain falaqatahu rabbuh wa ma'adraka ma'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yawmin di masqabah yatiman madha maqrabah au miskinan ka maqrabah ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عليهم نار مقصدا سورة الشمس بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تراها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Satu lagi, satu surat alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahina yaksha jahatajah wa ma khalaqat dakar wal ukhtah inna sa'yakum lashatta فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي
rahmatin tujza illa fil qawli wa jahi rabbil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Allahumma dzakirna minhu ma yakfina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa Terima kasih yang sudah mengikir kegiatan murojaahnya. Saya yang itu Ustaz Barutan Bandung. Saya
saya akan menceritakan sang pria Nanda yang sumir dari buku berjudul Bunga Rampai Cerita Rakyat Nusantara penulis Ismadi penerbit Brilliant Book. Kala di Jawa Barat hidup seorang putri bernama Nengsi. Dia memiliki anak bernama Sang Kuriang. Keberadaan Sang Kuriang berawal ketika Dayang Sumbi menjatuhkan pintalnya. Dia malas untuk mengambil. Bahkan dia bersumpah, siapa yang mengambilkan pintalku? Jika perempuan kujadikan saudara, jika lelaki kujadikan suami. Mendadak muncul Tumang sambil membawa alat pintalnya. Dayang Sumbi kaget. Akhirnya dia rela bersihkan Tumang. Pada suatu hari Sang Kuriang pergi ke hutan. Dia melihat babi rusa yang berjalan, lalu memanahnya. Namun, babi itu masih bisa berlari. Sang Kuriang memerintahkan Tumang untuk mengejar babi itu. Tapi Tumang terdiam. Konon, babi itu bidadari yang dikutuk turun ke bumi. Dan ternyata, bidadari itu ibu dari Dayang Sumbi. Karena jengkel, Sang Kuriang membunuh Tumang. Kemudian daging dan hatinya dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Sang Kuriang menceritakan kejadian di hutan kepada Dayang Sumbi. Sontak Dayang Sumbi marah dan memukul kepala Sang Kuriang. Karena kecewa dengan ibunya, Sang Kuriang memilih meninggalkan rumah. Dayang Sumbi pun merasa bersalah dan selalu berdoa agar bisa bertemu anaknya. Setelah Sang Kuriang membara, akhirnya dia pulang dan bertemu dengan wanita cantik yaitu Dayang Sumbi. Karena terpesona, Sang Kuriang langsung melamarnya. Pada suatu hari saat Sang Kuriang akan berburu, dia meminta Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi melihat luka serta cerita Sang Kuriang. Ternyata dia anaknya yang telah lama pergi. Dayang Sumbi meminta untuk membatalkan pernikahannya. Namun Sang Kuriang menolaknya. Dayang Sumbi mengajukan dua syarat kepada Sang Kuriang untuk membendung Sungai Citarum menjadi danau serta membuat sebuah perahu yang harus diselesaikan sebelum fajar tiba. Sang Kuriang menyanggupinya dengan bantuan Bang Sajin. Dayang Sumbi kaget karena Sang Kuriang hampir menyelesaikannya. Dayang Sumbi meminta warga untuk menggelar karpet merah di sebelah timur. Sang Kuriang mengira fajar telah tiba. Dia menghentikan pekerjaannya. Karena merasa gagal, Sang Kuriang marah dan menjebol bendungannya. Dia menendang perahunya. Perahu itu melayang dan jatuh terbalik. Lalu menjadi sebuah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Tangkuban Perahu. Cerita dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat ya. Iya, meskipun cuacanya sedikit dinginnya Pak Yudis ya. Benar sekali. Saya perjalanan. Ingat dulu di Eropa kalau dingin. Iya, Pak. Bagus sekali ya, Pak Tima. Iya, betul sekali. Ternyata siswa kita bagus sekali ya, Pak Yudis. Dalam berliterasi ya. Iya. Maka menjadi contoh untuk teman-temannya. Ya, betul sekali ya, anak-anakku sekalian. Itulah dari Fatima, kelas 5C. Ya. Oke, anak-anakku sekalian, ceritanya tentang tadi apa? Tentang apa, Pak Yudis? Tangkuban. Benar sekali, itu tandanya akan ada kuis. Ada kuis. Oke, nah. Cuman sekarang apa lagi Pak Yudis? Pemretan. Oke, ini akan ada bisnis itu tebak gambar. Seperti biasa saya bagi paket satu. Yang tengah aja lah. Oh ini banyak sekali. Yang tengah aja. Oke, nah saya yang depan. Oke, ada satu sekalian. Ini kita pegang untuk buat gambarnya. Ini salah satu jawaban inspirasi dari akhir. Silakan kalian tebak gambar apakah ini. Kita fokuskan dulu, silakan fokuskan.
Nah, sudah fokus. Oke, silakan. Gambar apakah ini anak-anak Kristen untuk kelas 1 dan 2? Silakan. Ada jam, kalau masalah jam, ada batu. Nah, cobalah tebak. Yang sudah tahu jawabannya langsung di chat. Nah, sudah ada yang menjawab yang betul. Oke. Dan pemenangnya untuk 5 star yaitu kelas 1. Oke, itu untuk kelas 1 dan 2 jawabannya jambu batu. Ya. Oke, wow, itu batu. Susah sekali. Wow, oke, kelas 3 dan 4 sama paten. Silakan tebaklah gambar apakah ini? Oke, silakan fokuskan dulu. Nah, anak-anakku untuk kelas 3 dan 4 yang sudah tahu jawabannya langsung kirim jawabannya ke Asyifa. Oke. Silakan acara dan operatornya sudah adakah yang betul jawabannya? Nah, kira-kira apakah itu? Ada kok ya? Ada kepala itu? Iya, ada tanaman. Iya. Sudah paten, sudah ada yang menjawab yang betul. Apa, Pak Yunus? Iya, siapakah? Dari kelas berapa? No. Oh, iya. Tunggu sebentar ya. Oke, untuk kelas 3 dan 4, silakan untuk 5 dan 6, siapkan ini. Saya sudah pegang. Kira-kira apakah jawabannya Pak Atep? Pak Atep sedang berpikir juga. Saya sedang berkonsentrasi memegang kertasnya, Pak Jindu. Ternyata anak sudah tahu jawabannya. Ada yang sedikit aja. Ayo. Ya, ayo Apa dia? Apa ya? Pakai sudah pakai. Aha. Iya, kalau dari kelas 4 C yaitu Hamizah. Dapat 5 bintang. Terakhir, musik. Jawabannya Pak Yunus. Oh iya, jawabannya apa? Pak Yunus. Ini dia teh. Pokok pikiran. Oke. Terakhir dari saya, 5 dan 6, silakan kalian tebak gambar apakah ini. Untuk kelas ada PP, ada jam, ada K, ada R. Sudah fokus ini? Silakan kalian lihat ya dengan detail. Ini anak-anak PP. Nama anak. Ayo untuk kelas 5 yang tahu jawaban biar Asyifa artinya. Ya, silakan dijawab. Ada jam, ada bebeknya merenung. Oke. Wow, sudah ada yang menjawab. Siapakah dia? Dari kelas 5 Pak Yunus. Alhamdulillah. Siapakah dia? Pak Yunus. Gena. Congratulations. Ya, dari saya nanti dapat 5 bintang. Jawabannya apa, Pak Teh? Coba kamu tanya. Ayo. Ini jawabannya adalah pop
Kritik. Oh iya betul, anak. Oh, namanya anak ya. Oh benar. Oh, jadi seperti itu
ya, Rara. Iya, Nusa. Nah, tadi kan kita sudah bicara menggunakan bahasa Inggris. Kita bahas kembali yuk menggunakan bahasa Indonesia. Oke, Nusa. Tadi kita kan membahas tentang apa, Rara? Tentang sampah daur ulang ya. Sampah yang dapat didaur ulang. Oke, tadi sampah yang didaur ulangnya tadi apa saja, Rara? Banyak, Nusa. Bisa plastik, gelas, botol bekas, kemudian kertas. Dan juga ada botol juga, ada besi juga. Tapi kita sebelum recycle-nya atau mendaur ulangnya, kita harus memilah dirinya terlebih dahulu ya, Rara? Iya, betul sekali. Supaya mudah untuk dikategorikan nanti ketika didaur ulang. Oke, tadi kalau yang plant itu, kompos itu apa sih ya? Kompos itu yang buat tanaman ya, kalau dia tanamannya tumbuh. Nah, betul sekali, jadi bisa dijadikan pupuk. Wah, oh jadi kompos itu termasuk pupuk ya? Iya. Ah, sepertinya kita harus lanjut lagi ke belajar kita ya. Iya, ayo bisa. Oke, kita kembalikan lagi yuk ke our MC kita yaitu Mr. Atep and Mr. Yunus. Oke, okay, bye-bye everyone. Bye-bye. See you. Bye-bye. All right. Bye-bye. Thank you. Thank you very much for Mr. Afat. Mr. Afat siapa tadi di belakangnya? Miss Renita. Oke, okay, thank you. Oke, okay, selanjutnya acara. Ada kuis dulu, Pak. Belum ada musiknya juga. Kalau ada musik. Oh. Oke, anak-anak sekalian. Sekarang akan ada kuis. Oke, sudah siap pertanyaannya, Pak Kem? Oke, this is untuk question for first grade until silakan. Pertanyaan untuk kelas 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3. Oke, okay. Alright kids, listen carefully, dengarkan baik-baik ya. I will. Oke, okay. Langsung saja. Silakan, Pak Kem. Pertanyaan untuk kelas 1, 2, dan 3. When do they pick the trash up? Or when do they pick up the trash? Ulangi, Pak Tep. I repeat once more, Ricky. When do they pick up the trash? Oke, okay, silakan. Dijawab. For kelas berapa? For first until third grade. Oke. Satu, dua, dan tiga. Nah, satu sampai tiga. Silakan. Oke, okay, yeah. Bapak ulangi lagi ya. When do they pick the trash up? Artinya, boleh ini translate? Oke, okay, artinya apa Pak Yunus? Silakan Pak yang membaca. Artinya, kapan mereka mengambil sampah? Ah. Dijawabnya pakai bahasa Inggris ya. Boleh. Oke, untuk kelas 1, 2, 2 dan 3. Oke, sambil menunggu jawaban, ada tulisan apa di depan Pak Yunus? Mohon doanya. Ya, buat anak-anakku sekalian yang mengikuti lomba menggambar kali ini ada Naswa 6A, Dewi Mam Aneng, Syarima B, dan Asyafa 5B. Ya, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, sudah ada yang menjawab. Apakah sudah ada jawabannya? Katanya harus diulang lagi, Pak Tep. Okay, biar jelas. Silakan Pak Tep. When do they pick the trash up? Atau artinya kapan mereka mengambil sampahnya? Jawabannya. Kapan mereka mengambil sampah gitu ya? Ya. Oke, okay, silakan kelas 1, 2, dan 3 yang tahu jawabannya langsung kirim chat to Pak. Dijawab pakai bahasa Inggris. Boleh. Nah, sudah ada yang menjawab kira-kira siapakah dia, Pak Tep? Oke, okay, jawaban yang betul adalah every Wednesday. Dijawab dengan benar oleh dari kelas 3A. Oke, selamat dapat 5 bintang. Yeah. Ada lagi, Pak Tep?
Masih ada. Oh, wow, kaget sendiri. Jawabannya sekali lagi katanya jawabannya Pak. Adalah every Wednesday, setiap hari Rabu. Rabu, Reboy. Hari ini ya, berarti. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Sudah bisa Pak. Kelas 4, 5, dan 6. Siapkan ya. Ya, yang bisa langsung jawabannya kirim ke langsung admin. Kirim secepat mungkin ya. 4, 5, 6. Kira-kira siapakah juara atau siapa yang dapat menjawab? What is the container for? Ulang lagi Patet. Jangan cepat-cepat Patet. What is the container color for recyclable? Artinya ya, kemohon. Siapa yang dapat menjawab pertanyaan kali ini? Kalau enggak, saya akan lempar. Takdir ya. Iya betul. Mohon maaf ya. Patek udahlah langsung saja Patek. Warna apa ya? Kontainer atau warna tempat sampahnya. Sampah daun pula. Nah, itu dia. Ayo, warna apa? Hijau. Kuning. Yo. Ayo. Nah. Kalau enggak, ini saya akan tunggu pertanyaannya, Pak. Iya, betul. Karena sudah ada senam, ada instruktur yang sudah ada di kiri dan kanan saya menyerang ini gerakan yang sangat tidak digoncang-gancing sekalian ya. Dari sudut sebelah kanan dan kiri dan di depannya ada kamera. What is the container? Ayo apa kalau enggak saya bungkus mate. Skip saja mate. Ayo, lima bintangnya ini. Dari sudut merah sudah ada dua orang. Dari sudut kanan dan kiri ya. Oke, sudah ada Pak Dev. Wow, sudah terjawab. Wow, magic. Inilah dia. Benar ini? Oke, dari siapa Pak Dev? Dari kelas 5B, Neisha. Oke, congratulations buat Neisha. Dan saya akan berikan jawabannya adalah blue container. Oke, atau warna biru. Oke, Pak Yunus, siapa Teh? Daripada kita diserang sama betul, daripada kita diplot habis langsung saja mending kita serahin ke instruktur senam yang akan dipimpin atau kita akan panggil satu-satu. Panggil saja Pak Yunus. Atau enggak lah, nanti sama instrukturnya saja ya. Oke, ada senam. Sebelum senam, kita ingatkan buat anak-anak duduknya ataupun berdirinya jangan di dekat kamera ya, usahakan 1 meter dari kamera. Dan Al-Qur'annya, pecinya boleh disimpan Pak, kalau senang ya boleh silakan karena untuk ya keluasan geraknya luasa. Oke, langsung saja karena di sini ada kita pilih tenang. Nah, siapa kira-kira Pak, panggil saja satu orang. Ini kita panggil saja. Iya. Selain jago bola, ternyata beliau juga jago sepak bola dan jago komedi. Nah, panggil saja Pak Deyu. Silakan Pak Deyu. Iya baik, terima kasih Bapak Yunus, Bapak Atek. Pak Deyu tidak sendirian. Pak Deyu panggil ada Pak Farhan. Tepuk tangan untuk Pak Farhan. Wah, luar biasa. Ada juga Bapak Gunawan. Iya, selamat datang Bapak Gunawan dan satu lagi Bapak Ustadz Awan Suryana.
Ya anak-anak, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Jangan lupa niatkan semuanya ibadah untuk kesehatan. Itu ibadahnya juga akan lancar. Sakit, ibadah kita akan terganggu. Nah, salah satu ikhtiarnya yaitu dengan berolahraga. Nah, anak-anak yang di rumahnya masing-masing, ayo ready, prepare, semuanya siap-siap berolahraga. Di sini ada Pak Gunan, Pak Farhan, Pak Awan, dan Pak Dayu. Baik, sebelum dimulai kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Lagi-lagi 18 menit.
Ayo, lagi-lagi. Pada yuk, ya, semangat pada yuk. Mulai dari sekarang sopan dan santun. Kalau ikan di dalam kolam bisa tunggu di kedatangan. Kalau cinta sudah dalam dan jauh selatan nyaman. Itu buat nasabi yang tersenyum, kau sembuhkan rindu rindu selalu dekat denganmu. Dari mana datang manusia dari gunung kekali? Dari mana datang cinta dari? Sayangi dia dari jauh, rasa sayang sayangi dia dari jauh, rasa sayang sayangi. Dengan adalah Bu Yanto Rambe Yanto. Terima kasih buat anak-anakku sekalian yang sudah join ya hari ini, dan tentunya besok akan ketemu lagi tapi bukan dengan kita ya, mungkin ya. Iya, siapakah dia? Datang
tahu ya, nanti aja kalian lihat aja besok ya. Terima kasih sekali lagi anak-anakku sekalian yang sudah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Mungkin jadi semangat. Betul sekali. Jaga kesehatan kalian dan 3M-nya jangan lupa. Dan yang sehat dan bergizi buat ya imun kita ya di masa tua. Oke, anak-anak sekalian, ditutup saja dengan doa kepada Tuhan Kris. Semuanya tahu bahwa para pendengar masa dua lagi ada pantun apa kayak gitu sih lah. Makan. Ketemu lagi di hari ketemu lagi dengan MC. Ya, ikan hiu makan padang. Apa itu artinya? Ya itulah dia. Malahnya pintar tuan ya. Ya, thank you sekali lagi perhatiannya. Ucapkan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia lagu yang korang pegang.